Ada promo apa ini? Wah, promonya kalau beli ke saya menarik banget, Kak Zia. Pertama, saya bisa cicilan bunga 0% selama 4 tahun, Kak Zia. Ih, 4 tahun? 4 tahun. Saya udah sampai gagal nih. 4 tahun. 4 tahun, beneran. 0%? 0%. Selain itu, diskonnya yang pasti juga paling besar. Minimnya paling 5 juta. 4 juta saya bisa. 4 juta? 4 juta saya bisa. 4 juta nih? 4 juta. Per bulan ya? Per bulan. Sama masa per minggu? Per minggu nggak mungkin juga. Oh. Toyota. Halo bosku, jumpa lagi dengan kita Car Store Indonesia, pusatnya promo mobil Indonesia. Kali ini kita ada di Tunas Toyota Bintaro. Kali ini kita akan mereview mobil apa aja? Kali ini kita akan mereview mobil dari line up Agya, Calya, sampai dengan Yaris Cross. Dengar-dengar di sini tuh lagi ada promonya, lagi banyak promonya dan diskonnya gede banget. Kalau gitu kita langsung review mobilnya aja ya, let's go. Mas Bahri. Oke, Kak Zia. Ini mobil apa ini? Mobil Veloz, mobil keluarga paling nyaman di kelasnya. Mobil keluarga paling nyaman ya? Betul. Dan ini mobil yang 3 baris 7 penumpang? Betul, Kak Zia. Oke, mobil Veloz ya? Veloz. Veloz tipe? Tipe tertinggi, ini Veloz QTSS. QTSS. Nah, untuk Veloz ini ada berapa tipe? Ada 3. 3. Veloz biasa, Veloz Q biasa, sama Veloz tipe tertinggi yaitu TSS. Ini benar-benar paling tinggi dan paling pastinya tinggi. Paling lengkap ya. Betul. TSS. TSS itu apa sih? TSS, Toyota Safety Sense. Yang mana sistem ini bisa mengurangi resiko kecelakaan terhadap pengemudi. Oh, itu contohnya bagaimana, Mas? Contohnya, kalau misalnya kita sedang membawa mobil ini, ketika sudah dilengkapi dengan TSS, kita tinggal setting adaptive cruise control-nya, maka mengurangi terhadap kecelakaan yang akan terjadi di jalanan. Oke, berarti gitu. Safety banget ya? Safety banget. Oke, selain TSS, kelebihannya ada apa lagi nih, Mas? Kelebihannya pokoknya mobil ini nyaman banget. Ketika misalnya dibawa ke jalanan di semua medan, mobil ini paling nyaman. Paling nyaman. Paling nyaman. Keren banget ya untuk tampak depannya ya. Betul. Di tampak depannya ada apa aja nih, Mas? Tampak depannya ini udah lengkap dari apa ya, kecanggihan lah. Maksudnya udah modern. Modern karena ya. Ini lampunya udah LED juga. Lampunya sudah LED headlamp. Betul. Dan ada fog lampnya ya. Ada fog lampnya juga. Tahu saya ini lampu senya ini berjalan ya. Betul. Sequential gitu. Betul. Seperti Alphard. Betul. Oke. Dan ini ada kamera 360. Betul. Itu 360 itu kalau nggak salah ya, setahu saya kameranya di head unit mobil kita terlihat di kiri, kanan, depan, belakang, dan atas. Betul banget. Berarti safety banget dong? Safety banget. Lengkap. Jadi banget kita walaupun misalnya baru belajar mobil, udah dilengkapi dengan kamera ini, jadi agak aman. Yeah. Dan ini untuk grillnya keren banget ya? Keren banget. Untuk velgnya ring berapa nih, Mas? 17. Ring 17 dengan velg racing two-tone color ya, Mas? Two-tone color. Dan untuk spionnya? Spionnya udah otomatis dong. Otomatis retractable ya? Otomatis retractable. Jadi nggak perlu keluarin tangan. Lipat spion. Betul. Ya. Oke, dan di samping ada set visor atau talang air. Di atasnya ini ada roof rail ya? Betul. Sudah ada roof railnya, ada shark fin antenanya juga. Di belakang ada apa? Sensor parking. Sensor parkir dan dilengkapi. Kameranya mundur. Juga. Kamera mundur udah otomatis pasti. Lah ya, udah otomatis. Karena ada 360. Betul. Wah, speechless nih, lengkap banget nih. Harganya mulai dari berapa sih, Mas? Kalau untuk masalah harga, tipe terendahnya itu masih di kisaran 290 jutaan. Itu belum dikurangin diskon. Hah? Serius? Kalau misalnya nanti beli cash, yang pasti bisa dong dikurangin. Nggak nyampe harga segitu. Oh gitu, jadi diskonnya berapa? Diskonnya pokoknya besar banget. Biar nggak penasaran, lo langsung kontak saya dulu. Penasaran ya? Kontak aja langsung Mas Bahri. Kontak bukannya aja Mas dulu. Bahri nggak mau ngasih tahu bosku di rumah. Biar tambah kenal dengan Mas Bahri pastinya. Betul. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Disayang dengan Mas Bahri bosku. Betul. Diskonnya besar banget ya.
Dan untuk angsurannya pasti ceper. Ceper dong. 5 juta ya per bulan? 5 juta pokoknya itu udah bisa dikurangin lagi. Berapa? 4 juta. 4 juta? 4 juta. Sejutanya saya kantongin lagi nih ya. Oh boleh. Boleh. Boleh dong. Berarti 4 boleh. Juta itu sama per bulan tuh? Per bulan. Per bulan, bukan per minggu ya? Bukan per minggu. Kalau per minggu malah lebih kecil lagi. Oh iya benar. Nah, Mas Bahri, ada promo apa lagi nih? Promo selain bunga 0% udah pasti ya, selama tenor 4 tahun ya. Terus DP minim juga bisa. Aduh, itu tadi bunga 0% 4 tahun tuh? 4 tahun. 4 tahun? 4 tahun. Kan biasanya 1 tahun, Mas. 1 tahun. Kalau beli ke saya ini, saya kasih spesial tanpa telur. Spesial. Bisa sampai 4 tahun. Spesial, 4 tahun. Gitu. Berarti tinggal calling aja ya. Boleh itu langsung. Itu tanpa bunga sama sekali ya. Betul. Berarti beli kredit rasa cash ya, Mas. Betul. Ya. Betul. Oke. Gitu. Terus ada promo apa lagi nih, Mas? Selain ini, promo-promo yang lain, diskon udah ya. Mm-hmm. Terus tenor bisa sampai 8 tahun. Panjang banget ya. Panjang banget. Nggak usah panjang-panjang lagi. Kalau panjang-panjang lagi, KPR rumah aja. Tapi kan ada customer atau Toyota lovers yang mencari tenornya sampai lebih dari 5 tahun gitu. Mm-hmm. Saya bisa menyediakan tenor sampai 8 tahun. Oke, okay, itu udah gitu. Membantu banget ya. Membantu biasanya banget. Biasanya itu untuk para pengusaha sih, Mas ya. Betul. Oke, okay, ini ada di mana sih showroomnya? Kok promonya banyak banget? Showroomnya ada di Jalan RC Veteran nomor 24. Tepatnya itu deket Tol Veteran. Jadi kalau misalnya keluar dari pintu Tol Veteran, gak jauh, hanya kurang lebih 100 meter. 100 meter aja? 100 meter. Jadi itu udah langsung ketemu Toyota. Ketemu saya langsung. Ya? Gitu. Ketemu Toyota, di mana? Bintaro? Toyota Tunas, Toyota Bintaro. Tunas, Toyota Bintaro langsung bertemu dengan Mas Bahri. Betul. Oh, okay. Gitu, Mas Bahri, untuk persyaratan kredit apa aja? Persyaratan kredit seperti biasa deh. Contoh kayak KTP suami istri, kalau yang udah berkeluarga, PBB, pajak bumi bangunan gitu. Mm-hmm. Terus slip gaji, tapi kalau misalnya ada data yang kurang lengkap, tinggal kontak saya aja dulu. Karena saya nanti bisa bantu, insya Allah, sampai unitnya keluar di rumahnya gitu, Kak Zia. Berarti Mas Bahri bisa sulap. Bisa menyulap bisa apapun dong. Kekurangan bisa. Customer di rumah ya? Kekurangan customer tinggal komunikasikan dulu ke saya, nanti saya bisa, insya Allah bisa bantu. Pokoknya sampai dapat unit. Intinya konsultasi aja konsultasi. Dengan Mas Bahri, ceritakan ya Mas Bahri. Betul. Ya, jadi Mas Bahri bisa enak untuk membantunya juga. Betul, yang penting terbuka aja dulu terbuka apa aja. Masalahnya. Karena konsultasi itu free. Free? Free. Nggak kayak yang di sana, rumah sakit. Betul. Oke, Mas Bahri bisa cover di area mana aja sih? Kalau untuk cover area yang jelas Jabodetabek udah pasti ya. Mm-hmm. Tapi yang luar non Jabodetabek boleh langsung kontak saya dulu. Karena saya juga sering ngebantu teman-teman yang ada di luaran Jabodetabek. Oke. Okay. Gitu. Kalau misalnya mau diskon gede, OTR Eko Jakarta, kontak saya aja dulu. Mm. Pokoknya insya Allah saya bisa bantu KTP non Jabodetabek. Pokoknya bosku di rumah tinggal kontak aja deh Mas Bahri, apapun itu. Semuanya itu bakal dibantu dengan Mas Bahri ya. Boleh. Nah, Mas Bahri sekarang mau lihat dalamnya dong. Boleh dong. Keren banget nih pasti. Keren. Nih. Setahu saya ada sofa mood ya. Betul. Yuk kita lihat dalamnya Mas. Boleh. Oke, let's go. Oke bosku, nah sekarang kita sudah ada di dalamnya mobil Toyota Veloz tipe Q ya. Betul. Oke, first impressionnya ini sangat luas banget ya. Mm-hmm. Untuk headroomnya sangat luas dan legroomnya luas banget ya Mas ya. Betul Kak Zia. Dan ini untuk bahan joknya ini kombinasi ya. Kombinasi. Antara fabric dan leather. Ya betul. Oke, di depan, tengah, dan belakang juga. Nah. Mm. Katanya ini ada sofa moodnya ya. Sofa moodnya ini katanya bisa direbahin nih. Bisa dong. Saya bisa sit up dong. Raga saya di sini. Pokoknya okay. Aman semuanya. Pokoknya ini mobil aman paling semua. Nyaman di kelasnya. Oh iya, dan satu lagi nih ada armrest. Betul. Jadi keren banget ya. Jadi di belakang ini baru bangku baris penumpangnya ini lebih nyaman ya. Betul. Lebih nyaman banget. Dan di tengah sini ada port USB ada 2, cup holder, dan yang paling penting di sini ada RSA. Iya. Jadi di belakang ini bisa nonton bioskop.
Iya mas ya. Iya betul, sambil jalan-jalan. Sambil jalan-jalan. Mobilnya nyaman, udah bisa sambil nonton di belakang. Mm-hmm. Ada head unitnya gede. Head unitnya gede. Betul. Terus di sini otomatis ya mas, kalau tiga baris ini ada di tengah-tengahnya AC. Betul. Double blower ya. Betul. Jadi menyalurkan AC dari depan ke belakang dan di belakang ini tidak kepanasan. Mm-hmm. Di depan ada apa aja tuh mas? Wah, di depan nih ada biasalah. Mm-hmm. Kalau untuk sekarang itu zamannya kan orang nggak suka ribet bawa kabel. Mm-hmm. Ini udah dilengkapi dengan wireless charging. Wireless. Jadi kalau yang handphonenya support tinggal tempelin udah langsung ngecas gitu. Langsung ngecas. Mm-hmm. Berarti keren banget ya. Terus keren banget. Terus di head unitnya juga lumayan gede ya. Mm-hmm. Karena mobilnya harganya hanya 300 jutaan. Mm-hmm. Udah head unitnya lengkap dan mm-hmm. fiturnya lumayan oke okay gitu. Oh, Kak Zia. Okay. Keren banget. Udah AC digital dan mm-hmm. pastinya start stop engine ya. Betul. Start stop engine. Jadi enggak perlu nyolok-nyolok kunci lagi, Bosku. Betul. Udah enggak zaman. Kalau nyolok mm-hmm. itu udah enggak enak banget sekarang. Enggak enak banget apalagi 2024 mah zamannya. Betul. Apa ya? Cash. Cash key. Jadi tanpa kunci gitu. Tanpa kunci. Dan mm-hmm. terus di setirnya ini dibaluti dengan full leather. Betul. Dia udah tilt steering teleskopik ya mas? Sudah dong. Sudah tilt steering teleskopik, udah steering switch. Mm-mm. Pastinya ada electric parking brake ya? Iya. Yep. Dan nggak perlu olahraga lagi ya? Nggak usah olahraga. Kasian. Apalagi sekarang kan udah mau puasa. Mm-hmm. Jadi yang puasa nanti tenaganya malah berkurang gara-gara habis parkir ya? Doang. Gara-gara gitu. Parkirin doang ya? Betul. Dan untuk dashboardnya dia soft touch dan di pintunya juga soft touch, keren banget nih. Mm-mm. Mas, kalau aku mau test drive bisa? Boleh dong. Boleh? Boleh, boleh banget. Ke rumah? Boleh. Jadi kalau mau yang test drive tuh nggak harus ke kantor. Karena mm-hmm. kan saya paham nih, atau teman-teman atau Toyota lovers yang sedang ada di rumah punya kesibukan, boleh nanti kontak aja saya. Mm-hmm. Unitnya saya anterin ke rumahnya gitu. Okay. Atau ke kantornya. Okay. Gitu. Itu gratis atau bayar mas? Free, masa gratis. Bayar itu kalau beli unit. Kalau okay. cuma test drive terus mau nyoba mm-hmm. Masalah kenyamanan, pengen mm-hmm. tahu fiturnya, itu free. Free. Bener-bener ya? Free. Free. Gitu. Yeah. Okay. Dan ini lagi nih. Apa? Satu kunci buat temen-temen. Mm. Kalau beli ke saya itu dijamin 100% itu tanpa penipuan. Karena kan sekarang banyak penipuan-penipuan yang mengatasnamakan sales dari tunas atau dari apa. Ternyata itu masuk kantong pribadi. Itu jelas-jelas penipuan, jangan Kak Zia. Jangan ya bosku ya. Mas, kalau aku mau tukar tambah nih mas. Nah, tukar tambah. Juga bisa. Bisa banget kalau di sini. Nanti dipastikan harga mobil lamanya itu. Mm-hmm. Dipastikan harga terbaik. Mm. Kalau misalnya belum percaya, mm. itu harga terbaik bisa di-compare ke teman-teman yang lain gitu. Itu bisa all merek ya? All merek bisa. Berarti bosku di rumah harus move on to Toyota ya? Toyota termasuknya dong. Termasuknya Veloz ini ya? Iya, Jepang-Jepangan lah. Jepang-Jepangan. Karena Jepang-Jepangan itu mobil Jepang maksudnya. Mobil Jepang ini harganya bagus. Dan kalau misalnya udah bosen, nanti ngejualnya itu harganya masih lumayan bertahan. Nggak ancur-ancur banget gitu, Kak Zia. Oh, oke. Okay. Nah, mas, ini kan kita udah review Veloz ya. Mm-mm. Setelah ini kita mau review mobil apa lagi? Kalau untuk review sih mungkin saya cukup di Veloz. Mm-mm. Tapi kalau untuk pembelian, saya tidak hanya melayani pembelian Veloz. Saya melayani semua unit Toyota. Mm-mm. Baik dari Agya, Avanza, Veloz, Calya, Yaris Cross, Zenith. Bahkan sampai middle up-nya saya bisa, contoh Land Cruiser, boleh langsung ke saya hubungin. Pokoknya all about Toyota ya? About Toyota. All about Toyota, pokoknya ke Mas Bahri pastinya di Tunas Toyota Bintaro. The one and only all about Toyota, ingetnya ke Mas Bahri. Betul. Tunas Toyota Bintaro. Udah gitu aja mas ya? Iya betul. Oke gitu aja bosku, jangan lupa like, comment, dan share jika bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe untuk mendukung kita, review mobil yang ada di seluruh jagat raya. See you, bye-bye. Bye.